Hei cantik, mau kemana? Mau diantar nggak? Sombong pak. Bilang sama bokap ya, ntar malam gue lamar. Lihat deh. Kalau emang dasarnya cantik, walaupun marah juga ya tetep aja cantik. Iya. Yan, ada musuh kita Yan, datang Yan. Masalah, tau gak? Kita harus balas anak Nusa Bangsa ya. Kita udah dipermalukan kemarin. Tapi kita harus sama pasukan. Untuk apa? Pasukan kita kan kurang. Kita mau kalah lagi kayak kemarin. Kalau nggak si baja itu, kita bisa babak belur. Iya. Oke. Ide lu bagus juga sekarang ya. Sekarang gini. Kita ajak anak kelas 1 dan kelas 2. Kalau mereka nggak mau, paksa. Ancam. Dengar gak? Dengar. Oke. Setengah jam dari sekarang, kita jalan. Kita menang ya. Pasti men. Kita harus tunjukin sama mereka kalau bunga bangsa patut ditakuti ya nggak? Iya dong. Ya. Ya. Cegur anak buahnya datang lagi yang. Ambil barang-barang. Chan, gawat Chan. Mereka mau berantem lagi, Chan. Aduh, Chan, bubarin Chan, cepetan Chan. Beres, Jun. Hei, kocar kacir pada kabur, Chan. Si Rian kenapa tuh? Yan, lu gak apa-apa kan, Yan? Gua gak apa-apa. Gua gak butuh bantuan lu. Pergi sana lu! Tapi lu berdarah, Yan. Udah sana! Sekarang anak-anak Nusa Bangsa bonyok semuanya. Kalau ada polisi, mereka bisa lebih hancur. Betul. Yang paling penting, Cirian, pimpinan mereka sudah babak belur.
Lu yakin si Rian tuh udah babak belur, ha? Gua lihat go, tadi waktu orang-orang pada kabur, dia si Rian terkapar sendirian dia. Tahu gitu, kita ambil si Rian, kita buang dia ke laut. Bagus semua. Kerja lu udah bagus semua, ya. Tapi ingat, anak-anak Nusa Bangsa itu belum kalah, ya. Mereka akan kita serang lagi. Sekarang kita akan kumpulkan kekuatan. Oke? Okay? Oke. Okay. Nil, Anil. Nil, gengnya Rian sama gengnya Jenggo mau tawuran lagi. Wah, gawat Jun. Kita harus gagal di tawuran itu Jun, ya. Tapi gimana caranya, Nil? Caranya gampang, Jun. Kita kibari bendera putih biar mereka sangka kita nyerah, ya kan? Nggak lucu, Nil. Hah? Kalau Rian tahu, kita bisa dihabisin, Nil. Kalau bendera kuning? Itu mau buat orang mati. Kalau abu-abu monyet? Lu aja jadi monyetnya. Udah jangan bercanda. Kita cari caranya gimana, Nil? Aduh, gimana dong, Jun? Lu lihat kan sekarang? Markas ini udah punya kita. Markas anak Nusa Bangsa sekarang udah kita dudukin. Berarti kita menang dong. No. Belum. Sebelum si Rian Bangsat itu ngecium kaki gue, ya, berarti Nusa Bangsa belum nyerah. Ini bagian gue tuh. Lu semua diam di sini ya. Pinggir lu. Halo sayang. Mau kemana sih? Minggir deh. Jangan marah dong sayang. Apaan sih lo? Gue bukan mau gangguin lo ya. Gue cuma lagi nunggu jagoan dari sekolah lo, Rian. Kalau lo nyari Rian, terus apa hubungannya sama gue? Lo akan gue jadiin sandera gue. Ayo. Ayo ikut. Nadia, ayo. Nadia, ayo, Nat. Baca, tolong. Baca. Jun, makasih ya lo udah nyelamatin gue. Bukan gue, Nat, tapi macan. Bukan, Nat. Jun yang menyelamatkan kamu. Iya, Nat. Si Jun yang nyelamatin kamu. Jatuh mukanya. Iya. Gue nggak tahu nasib gue kayak apa kalau saya di situ nggak ada lo. Nat, please, jangan lihat gue kayak gitu. Gue nggak kuat, Nat. Jun, lo kenapa? Enggak apa-apa kok, Nat. Ya, enggak apa-apa. Jun, kok muka kamu merah sih kayak tomat? Nat, Jun mau ngajak kamu nonton. Ya bener, Jun. Iya bener. Enggak. Bukan bohong, enggak. Bohong-bohong kok. Tuh, Nat, dia keceplosan ngomongnya tuh. Tambah kayak tomat tuh dua-duanya pipinya tuh. Gue mau kok kalau sananya ditraktir nonton sama lo. Si Jun seneng tuh. Ya udah deh Jun, gue pulang dulu ya. Dadah. Nil, dada gue berdetak kenceng, Nil. Ya udah Jun, kita ke rumah sakit yuk. Yuk. Nil, dada gue berdetak kenceng tuh bukan karena gue sakit, tapi karena gue kelewat happy. Pantes ya muka kamu kayak tomat. Diam. Ayo kita pulang. Ayo. Hai, Dan. Aku tuh udah suka sama kamu udah lama banget. Sumpah. Yan. Gawat, Yan. Gawat apaan? Jenggo sama teman-temannya datang lagi, Yan. Jenggo? Siapin alat-alat. Ayo. Biarin dulu ya, sayangnya. Hei, monyet. Lu dengar gua ya. Gua gak akan berhenti nyerang sekolah lu kalau lu gak cium telapak kaki gua. Bangsat! Harusnya lu yang nyium kaki gua. Karena gua lebih hebat dari lu. Bajingan lu ya. Gua ingatin sama lu ya. Hati-hati lu kalau bicara. Kalau enggak muka lu gua bakalan gua rusak. Tak dipake. Dianggurin. Sat. Setan serang! Jun!
Mereka tawuran lagi. Aduh, gawat, Chan. Aduh, gimana nih, Chan? Wih, mereka kabur. Waduh, kasihan tuh. Chan, tolongin, Chan. Ayo, Chan, kita sana, Chan. Anak gua lu udah ninggalin lu. Sekarang lu udah kalah. Dan gua akan beri lu pelajaran. Hah? Lu akan gua rusak. Hah? Muka lu akan gua rusak. Sekarang lu akan mati, ya. Mati lu sekarang. Sialan. Brengsek! Mana? Ada nggak barangnya? Ada. Lu yakin nggak diingetin lu kemari? Udah tenang aja, nggak ada. Awas ya. Kalau sampai ada orang yang tahu, mati lo. Udah, cepet sini gue mau lihat barang. Pistol. Ih, gila, Yan. Itu kan bahaya. Heh. Ini tuh bukan urusan lo, ya. Kalau lo bilang orang-orang gue punya pistol, tembak. Duh, jangan, Yan. Iya, gue gak akan bilang, kau janji, swear. Satu lagi. Nanti siang gue mau ribut sama anak usaha Indah. Kalau lo berani-berani ikut campur lagi, lo bakalan mati sama gue. Iya. Ngerti lo? Bahaya, Chan. Kenapa, Jun? Anak-anak mau tawuran lagi. Dan sekarang, Rian udah punya pistol. Ini bahaya, Chan, kalau dibiarin. Jun. Gawat, Jun. Anak-anak udah pada ngumpul mau tawuran, Jun. Udah siap-siap. Aku boleh ikut gak? Gila lu, Nil, ya. Ngapain sih ikutan tawuran? Kita ini pelajar, bukan preman. Lagian lu sama pisau aja takut mau ikut-ikutan tawuran lu. Gimana kok pakai usul aku yang kemarin, Jun? Usul yang mana? Pakai bendera abu-abu monyet. Udah jangan ngaco lu, Nil. Lu aja jadi monyet sana. Udah. Chan, gimana pun caranya, kita harus gagalin tawuran ini, Chan. Sebelum ada korban. Jun, aku siap membantu, Jun. Gak usah, Nil. Lu di sini aja ya. Lu duduk yang manis, ya. Ah. Apalagi? Aku kan bisa kungfu. Udah. Jun! Dengar lu, kampret. Gua gak akan pernah lepasin lu hari ini, ya. Karena lu akan gua kirim ke neraka. Heh, lu udah pamit sama nyokap. Karena lu akan pergi ke neraka. Lu bisa aja mati di tangan gua. Tapi gua bisa maafin kalau lu mau jilat kaki gua. Gua gak akan pernah mencium kaki lu. Tahu lu? Chan, si Rian mau nembak si Jenggo, Chan. Pistol aja, bangun, jangan mati gue. Hei, ngapain lu ikut campur? Apaan sih lu? Sekarang saatnya gue balas dendam, ya. Lu masih hidup? Yan, bajai gue yang nyelamatin si Jenggo. Waktu lu nembak tadi, bukan peluru yang jatuhin si Jenggo, tapi bola dari macan. Udah berkali-kali gue bilang sama lu, jangan campurin urusan gue! Semuanya diam! Semuanya sekarang harus damai!
Sekarang coba lo semua pikirin. Kalau tadi Jenggo mati, siapa yang rugi? Kita semua kan? Lagian, ngapain sih kita tawuran? Kita masih bisa ngadu basket, main catur, apa kek? Gue bisa aja ngelaporin ini ke polisi, karena gue punya bukti. Ini buktinya. Gue juga minta maaf, karena udah buat salah sama lo. Maaf ya, sorry ya. Sorry ya. Gitu, Chan. Bagus ya, Chan. Kayak gitu, Chan. Damai. Hebat, Macan. Ini tuh semua gara-gara lu, tau gak? Ini semua gara-gara lu bersin. Sorry, Yan. Gue tadi gak sengaja. Lain kali liat-liat tempat lu. Sal! Yan. Lu harus bilang ke gue. Di mana lu dapetin senjata api itu? Lu ngapain ikut campur segala, ha? Lu bayangin, gimana kalau senjata api itu udah beredar bebas? Kemarin aja, lu udah hampir ngebunuh si Jenggo. Dan gue bisa aja ngelaporin lu ke polisi. Jangan sok tau deh lu. Gue tuh bisa mati kalau gue nyebutin siapa pengedar pistol itu. Oke, Yan. Gue janji akan ngelindungin lu. Bagaimana bisa? Lu Superman. Sekarang gue tahu, lu adalah sindikat pengedar senjata gelap. Sekarang gue bawa lu kantor polisi. Jangan, saya cuma suruhan orang aja. Ya udah, siapa bos lu? Aku akan bawa kamu ke kantor polisi. Oke. Gue akan bilang siapa bos gue. Nah, gitu dong. Siapa bos lu? Sekarang, cepat kalian kirim senjata-senjata ini. Ingat, jangan sampai ada orang yang mencurigai kalian. Siap, bos. Siap, bos. Begitu ada orang tahu apa yang kalian bawa, Chan, lu kenapa sih, Chan? Jun, lihat, Jun. Itu mereka, Jun. Hah? Senjata? Waduh, Chan. Gawat nih, Chan. Kita bisa kalah, Chan. Yaudah, Chan. Kita ajar merekanya besok pagi aja ya, Chan ya. Mendingan sekarang kita pulang, Chan. Oke, Jun. Macan. Bagus, penjualan senjata kita makin hari makin bagus. Berarti kerja keras kalian berempat tidak sia-sia. Tapi ingat, kalian harus tetap waspada. Mengerti kalian? Mengerti, bos. Sialan, gua Bajai brengsek! Serang! Hancurin! Kurang ajar! Serang! Siap! Kurang
salib kiri, salib kanan, mengejar waktu, mengejar penumpang. Si bajai terus beraksi di bawah terik matahari. Ku harap hari ini rezeki akan datang lebih baik dari kemarin. Keluargaku pastikan bahagia. Si bajai salib kiri.